ratusan peserta lomba pacuan kuda dari berbagai daerah memadati lapangan pacuan kuda Desa Raharja, Tanjung Sari, Sumedang. Dengan membawa joki dan kuda-kuda pacu terbaik, mereka datang untuk mengikuti lomba pacuan kuda yang diselenggarakan sebagai ajang pemanasan dan juga pencarian bakat atlet berkuda Jawa Barat. Sebanyak 200-an peserta dari berbagai kota kabupaten di Jawa Barat memadati lapangan pacuan kuda Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar selain merupakan ucapan rasa syukur karena Jawa Barat menjadi juara nasional pada lomba berkuda tahun lalu, juga sebagai upaya dalam mencari bakat atlet berkuda. Wakil Gubernur Jawa Barat yang membuka kejuaraan pacuan kuda merasa bangga dengan kondisi lapangan cukup representatif dalam mendukung perkembangan olahraga berkuda di Jawa Barat. Setelah sebelumnya lapangan pacuan kuda ini berada di Arcamanik, Bandung. Dan ketiganya adalah Fitri Kinda. Lahir atlet yang lebih hebat lagi untuk melaksanakan mengikuti kegiatan event selanjutnya. Dan kegiatan kali ini bisa mendapatkan latihan para pemain kuda, atlet, dan juga kuda lainnya sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kejuaraan kali ini merupakan salah satu ajang pemanasan untuk para atlet dalam persiapan Porda 2020 nanti, yang akan diikuti oleh sejumlah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Diikuti oleh 150 ekor kuda dari berbagai peserta dari kabupaten kota se-Jawa Barat. Ini agendanya seperti apa itu, Pak? Jadi agendanya ini adalah dalam rangka pemanasan persiapan menjelang Porda 2022. Lomba pacuan kuda rencananya akan diselenggarakan pada setiap tahun. Diki Guntara, Bandung TV.